Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Fab Lovers masih di situasi stay at home. Di sini kita akan coba untuk update firmware Behringer Wing yang terbaru. Oke. Di sini kita lihat versi 1.06 rilis 26 Maret 2020. Gimana caranya? Gampang. Tinggal masuk aja ke behringer.com. Terus kita download. Nah, filenya ini berupa zip ya. Jadi dia dikompres. Nah, setelah itu kita lihat posisi di download, posisi foldernya. Nah, di sini nih. Nanti kita uncompress. Saya taruh, kebetulan ini punya saya ada di master. Nah, ini adalah filenya, ini adalah petunjuknya. Di sini ada semua sebenarnya bagaimana cara-caranya. Terus fiturnya apa aja di update tersebut disebutkan di sini. Metering on all routing page indicate raw input signal, delay for main bus. Oke. Di sini disebutin semua, baik itu dengan update dengan USB stick ataupun update dengan USB connect ke PC, laptop ataupun MacBook. Nah, oke. Okay. Yang pertama-tama kita akan masuk ke setup Behringer Wing. Di sini kita tekan di post global, ini ada edit. Nah, kita tekan OS access. Oke. Nah. Tara. Kita di sini bisa melihat. Nah, ini OS yang lama 1.05. Selanjutnya kita akan pindahkan ini yang 1.6. Kita copy aja, masih masuk ke sini ke Wing OS-nya. Oke, di sini sudah masuk nih. Yang lama kita delete aja. Kita delete. Yes. Oke. Selanjutnya kita akan balik lagi ke posisi global setting. Kita matikan dulu. Nah. Dan sekarang kita shutdown dulu. Oke, kita akan shutdown. Terus kita hidupkan lagi. Update in progress. Yeah, update in progress. Please do not switch off before the console. Nah, kita lihat prosesnya. Proses update-nya sedang berjalan. Pesan saya, kalau pakai digital mixer, usahakan memakai UPS online. Jadi kalau ada apa-apa dengan kelistrikan Anda, dia tidak terganggu si mixer. Oke. Untuk sementara gitu aja dulu, proses update-nya sudah selesai. Saya akan coba melihat perbedaannya di mana.
update yang terbaru ini. Cuman kita bisa lihat di sini setup. Nah, nih 1.06 versi firmware-nya. Oke, guys. Itu aja. Thank you, jangan lupa biar semangat ya. Like, share, terus di-subscribe ya. Tolong di-subscribe ya. Ah, dadah. Assalamualaikum.